Bathsheba! By the power of God, I condemn you back to hell! Rhode Island, sebuah negara bagian di benua Amerika yang menyimpan kisah menyeramkan tentang sosok hantu yang dikenal dengan sebutan Bathsheba Sherman. Penampakan wanita kurus, bermuka seram, berlambut gimbal, dan bertubuh separuh batu dipercaya jelmaan dari Bathsheba Sherman. She's already gone. And now you're all gonna die. Bathsheba adalah salah satu contoh kasus nyata di mana kejadian di masa lalu yang sangat tragis dan menghantui sampai saat ini. Bathsheba Sherman konon adalah seorang penyihir wanita yang menghantui rumah di mana dulu merupakan tempat tinggalnya. Rumah ini sudah ditinggali selama 8 generasi dan keluarga yang pernah tinggal di sana semuanya mati secara mengenaskan di rumah tersebut. Dikenal dalam sejarah di Amerika Serikat bahwa wanita ini melakukan pembunuhan terhadap bayi yang diserahkan kepada iblis. Seperti kisah yang cukup terkenal di negara kita, ritual pemujaan. Akan tetapi, karena tuduhan itu tidak terbukti, akhirnya kasus yang menyangkut Bathsheba ditutup. Versi lain memang tak jauh berbeda. Namun siapa sangka bahwa sosok hantu ini dahulunya merupakan seorang lelaki yang memiliki masalah dengan psikisnya. Bahkan sosok ini disebut-sebut memiliki ketertarikan terhadap anak-anak kecil. Bathsheba sebenarnya adalah laki-laki yang merubah dirinya menjadi wanita, transgender. Tapi dia melakukan banyak sekali ritual karena sakit hatinya. Dan saya juga baru mengetahui dari kartu ini bahwa Bathsheba sebenarnya pedofil. Dia sangat menyukai anak-anak kecil yang kemudian dibunuhnya dan digunakan sebagai ritual. Karena kejadian ini banyak sekali warga yang merasa khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Hingga pada akhirnya seorang pria yang berani mencoba mengakhiri hidup Bathsheba. Kita bisa lihat dan ditanam, dikuburkan hidup-hidup. Tidak dibunuh secara langsung, tapi dia dibungkam, dimasukkan ke liang lahatnya, dikubur hidup-hidup di depan rumahnya. Kisah menyeramkan ini tentu menciptakan ketakutan tersendiri di mata masyarakat. Kehebohan yang terjadi membuat kisah ini dijadikan sebuah film layar lebar. Cerita tersebut memang diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Meskipun terdapat beberapa penambahan tokoh dan alur cerita yang dikembangkan dari aslinya. Ada kejadian di mana sebuah kisah nyata yang diangkat di dalam film Conjuring bahwa Bathsheba ini merasuki seorang wanita yang akan membunuh anak-anaknya sendiri.